Hamengkubuwono VII. Museum ini memiliki berbagai kereta kuda yang umumnya mencapai ratusan tahun seperti kereta Kiai Jongwiat dan kereta Kiai Puspokomanik. Selain itu ada pula kereta Mondrojuwolo, kereta kuda yang pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Kereta koleksi museum ini beberapa masih ada yang digunakan untuk kepentingan upacara-upacara kebesaran keraton. Berdasarkan bentuknya, kereta-kereta milik keraton dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, kereta atap terbuka dan beroda 2. Contoh dari kereta jenis ini adalah kereta Kapolitan. Kedua, kereta atap terbuka dan beroda 4. Misalnya, Kiai Jongwiat dan semua kereta yang menggunakan nama Landower. Yang terakhir, kereta atap tertutup dan beroda 4. Misalnya, Nyai Jimat, Kiai Garuda Yaksa, dan Kiai Winmana Putra. Bentuk kereta juga membedakan fungsi dan penggunaannya. Kereta jenis pertama digunakan untuk kendaraan rekreasi. Jenis kedua digunakan oleh beberapa kelompok terpandang seperti para pengawal sultan, rombongan penari keraton, dan para komandan prajurit keraton. Yang ketiga adalah kereta khusus sultan dan keluarganya. Kiai Rata Playa yang dibuat di Kampung Roto Wijayan adalah kereta jenazah khusus bagi sultan yang sudah mangkat. Dalam sejarahnya, kereta ini baru digunakan 2 kali. Setiap kereta yang berada di Museum Kereta Keraton menjadi benda pusaka milik. Artinya, kereta-kereta ini akan mendapatkan penghormatan berupa sebuah ritual yang biasa dikenal dengan nama Jamasan. Jamasan yang dilakukan meliputi kegiatan memandikan, memberi makan dengan sesajian, dan mendoakan. Ritual Jamasan selalu diadakan pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon setiap
Bulan Suro atau bulan dalam kalender Jawa. Jamasan diadakan di dua tempat, yaitu di Gedung Pusaka dan di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Jika disusun berdasarkan tahun pembuatan atau pemberiannya, kereta-kereta tersebut dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kereta Kanjeng Nyai Jimat. Kereta ini merupakan pusaka keraton dibuat oleh Belanda pada tahun 1750. Kereta ini adalah hadiah dari Spanyol yang pada saat itu sudah memiliki hubungan dagang dengan pihak kerajaan. Kereta ini digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Kereta ini ditarik oleh 8 ekor kuda. Kondisi seluruhnya masih asli. Pegas kereta terbuat dari kulit kerbau. Setiap tahun, pada bulan Suro dilakukan pemandian untuk kereta ini. Yang kedua, kereta Mondrojuwolo. Kereta ini dipakai oleh Pangeran Diponegoro. Catnya sudah diperbarui pada saat diadakan Festival Keraton Nusantara. Kereta ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1800 dan ditarik oleh 6 ekor kuda. Yang ketiga, kereta Kiai Manik Retno. Kereta ini dibeli pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IV pada tahun 1815. Kereta ini dibuat oleh Belanda dan digunakan oleh Sri Sultan bersama dengan permaisurinya. Kereta untuk pesiar ini ditarik oleh 4 ekor kuda. Yang keempat, kereta Kiai Jolodoro. Kereta ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1815 dan merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Kereta ini adalah kereta pesiar atau Jolo yang berarti menjaring dan Doro yang berarti gadis. Pengendali atau sais berdiri di belakang. Kereta ini ditarik oleh 4 ekor kuda. Yang kelima, kereta Kiai Wimono Putro. Kereta ini dibeli pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, tepatnya tahun 1860, digunakan pada saat upacara pengangkatan putra mahkota. Kereta ini kondisinya masih asli atau warna kayunya masih asli. Kereta ini ditarik oleh 6 ekor kuda. Yang keenam, kereta Garudo Yiksa. Kereta ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1861, yaitu pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI, digunakan untuk penobatan seorang sultan. Kereta ini ditarik oleh 8 ekor kuda yang sama warna dan jenis kelaminnya. Kereta ini juga disebut kereta kencana atau kereta emas. Semua yang ada di kereta ini masih asli, termasuk simbol atau lambang burung Garuda yang terbuat dari emas 18 karat sebesar 20 kg. Kereta ini hanya dimandikan pada saat hendak digunakan karena proses pembersihan dapat menyebabkan emas terkikis. Mahkotanya terbuat dari kuningan dan puncaknya terbentuk seperti Tugu Monas. Konon, Soeharto memang menggunakan bentuk mahkota ini untuk membuat desain Tugu Monas. Desain kereta datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Uniknya, apabila pintu kereta dibuka, maka akan ada tangga turun dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada pesawat. Yang ketujuh, kereta Kiai Harsanuba. Kereta ini merupakan sarana transportasi sehari-hari dari masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI sampai Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan VIII. Kereta ini dibeli pada tahun 1870 dan ditarik oleh 4 ekor kuda. Yang ke-8, kereta Kiai Jong Wiat. Kereta ini dibuat di Den Haag, Belanda pada tahun 1880. Kereta ini adalah peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan digunakan untuk manggala yuda atau dalam peperangan, misalnya untuk memeriksa barisan prajurit dan sebagainya. Sri Sultan Hamengkubuwono VII adalah sultan yang paling banyak melakukan peperangan dengan Belanda. Kereta ini ditarik oleh 6 ekor kuda. Pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono X menikahkan putrinya, kereta ini kembali digunakan. Kereta ini